Beberapa tahun belakangan ini, drama Korea seakan jadi wabah yang melanda dunia. Puluhan judul berlomba-lomba mencuri hati para penontonnya. Tentunya hal ini gak lepas dari tema percintaan yang selalu bisa menyentuh sanubari banyak orang, khususnya wanita. Bahkan untuk sebagian orang, drama Korea sudah menjadi candu karena setiap episodenya selalu sukses bikin penasaran penonton. Apalagi kalau sudah menyangkut percintaan dengan jalan cerita yang unik dan gak pernah terpikirkan. Jadi, walau ada saja alurnya yang terkesan gak masuk akal, namun dramanya selalu saja bikin baper dan gak ngebosanin. Drama ini berkisah tentang sosok alien bernama Minjun. Ia melakukan pendaratan di bumi 400 tahun silam pada masa dinasti Joseon. Saat tinggal di bumi, Minjun bertemu dengan seorang aktris yang diperankan Jun Ji Hyun. Singkat cerita, keduanya saling jatuh cinta. Tapi hadir masalah karena Minjun gak bisa selamanya tinggal di bumi. Drama Korea yang mengudara pada tahun 2016 ini benar-benar memiliki jalan cerita yang berbeda dan gak biasa. Coba saja bayangin seperti apa kisah cinta yang terjalin antara manusia biasa dengan karakter komik. Ceritanya, Oh Yeonju secara tidak sengaja masuk ke dunia komik yang dibuat ayahnya. Dalam dunia fiktif itu, dia bertemu dengan Kang Chul, karakter utama komik tersebut. Keduanya pun jatuh cinta dan menjalani kisah antara dunia nyata dan dunia rekaan. Siapa yang tidak tahu drama paling fenomenal sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2017? Goblin memiliki alur cerita yang sangat unik, mengisahkan percintaan antara goblin yang berarti monster dengan seorang manusia biasa. Selain percintaan antara goblin dan manusia, drama ini juga dibumbui dengan kisah seru lainnya, yaitu romantika antara malaikat pencabut nyawa alias Grim Reaper dengan seorang bos restoran ayam. Drama ini juga gak kalah unik, menceritakan kisah cinta antara manusia biasa dengan Putri Duyung yang diperankan oleh Jun Ji Hyun dan Lee Min Ho. The Legend of the Blue Sea sukses menghadirkan chemistry yang kuat antara dua pemeran utama. Makanya serial drama ini jadi nagih terus untuk ditonton. Di antara sederet judul yang disebutkan tadi, serial drama yang satu ini adalah yang paling segar dan baru. Menceritakan cowok biasa bernama Min Kyu yang tidak pernah pacaran sama sekali karena mengidap penyakit alergi saat berkontak dengan manusia. Seorang dokter jenius pun menciptakan robot bernama Ah Jitri demi menyembuhkan Min Kyu.